Babad Giyanti, karya Raden Ngapi Yosodipuro I, episode ke-159. Pangeran Adiwijaya gugur disergap kumpeni di Kaliabu. Pangeran Adiwijaya sudah sampai di markas Tegal Bayem. Kedatangannya disambut oleh sang keponakan, Pangeran Mangkunagara sungkem, dan kemudian mereka duduk bersama. Para penggawa yang menghadap disuruh menyingkir lebih dahulu. Hanya Kudonowarso yang diizinkan tinggal. Tampaknya ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan Pangeran Mangkunagara. Setelah para penggawa pergi dan hanya tinggal mereka bertiga, Pangeran Mangkunagara mengutarakan niatnya untuk berbalik memusuhi sang ayah Sunan Kabanaran. Dia akan berebut untung di tanah Jawa. Pangeran Adiwijaya ketika mendengar bersedekap, dari bibirnya hanya keluar ucapan, "Astagfirullah." Lama Pangeran Adiwijaya tak berkata-kata, kaget oleh ucapan sang keponakan. Sejenak kemudian, Pangeran Adiwijaya bisa menenangkan diri. Pangeran Adiwijaya lalu berkata, "Mengapa engkau sampai berpikir seperti itu? Tidak patut, anakku. Engkau terbilang seorang perwira yang sudah termasyhur dalam perang. Kok ternyata berebut jatah? Tidak elok kalau dilihat orang, dan juga durhaka terhadap orang tua. Walau sama-sama paman, bahkan mendiang sang raja yang dimakamkan di Laweyan belum memberi bukti baik padamu. Tetapi ayahmu Sunan Kabanaran itu sudah melakukan banyak kebaikan bagimu. Ketika engkau kalah perang dan terlunta-lunta, siapa yang merawat? Ketika engkau hancur, siapa yang memulihkan kedudukanmu? Dia membelamu sampai bertaruh nyawa. Paman-pamanmu memang banyak, tapi hanya satu itu yang sampai mempertaruhkan nyawa untukmu." Sang putra berkata pelan, "Paman, kalau soal itu sama dengan saya. Saya pun telah membelanya sebagai panglima sampai badan saya remuk redam. Tetapi adik paduka itu keterlaluan dalam menuruti perkataan si Ronggo yang selalu diturut dalam segala usulannya." Pangeran Adiwijaya berseru, "Aku ini belum pernah melihat si Ronggo mempunyai perkataan yang bukan-bukan. Sudah lama aku berteman dengannya. Dia bukan orang yang suka membuat rusak. Kalau engkau bermusuhan dengan pamanmu itu, akan semakin rusak tanah Jawa." Nasihat Pangeran Adiwijaya terus mengalir seperti air kepada sang keponakan. Namun hati Pangeran Mangkunagara agaknya tidak goyah, seperti gunung yang terhembus angin, kokoh pada tempatnya. Pangeran Adiwijaya buntu pikirannya, beranjak tanpa pamit sambil menahan air mata. Lalu segera berangkat menyusul Sultan Banten yang saat itu bermarkas di Semoyo. Pangeran Mangkunagara mengira kepergian sang paman hanya ke pondokan saja. Tak mengira akan langsung pergi. Pangeran Mangkunagara setelah menyadari sang paman tidak lagi berada di markasnya, menyuruh Joko Ulatan untuk menyusul. Tumenggung Joko Ulatan dengan cepat memacu kuda dan berhasil menyusul di jalan. Joko Ulatan mengajak Pangeran Adiwijaya kembali. Pangeran Adiwijaya berkata, "Joko Ulatan, katakan kepada tuanmu, kalau seperti itu kehendaknya, aku tak mau mendengar. Lebih baik aku menjauh agar tidak terbawa-bawa." Joko Ulatan kembali tanpa hasil. Segera melapor kepada Pangeran Mangkunagara bahwa sang paman tak mau kembali. Pangeran Adiwijaya lalu meneruskan perjalanan menyusul Sultan Banten. Di desa Pagadingan, Pangeran berhasil bertemu Sultan Banten. Keduanya lalu bersama-sama menuju ke Gowong. Dua punggawa, Ki Tumenggung Mangkudirjo dan Tumenggung Surodilogo, disuruh mengumpulkan pasukan. Dalam perjalanan, kedua pembesar berhenti di Kaliabu dan kemudian bermarkas di tempat itu. Markas keduanya terpisah tetapi tidak jauh.
hanya setengah desa letaknya. Pangeran bermarkas di Desa Wangen sebelah utara, Sultan Banten di sebelah selatannya. Tak jauh dari markas pasukan Pangeran Adiwijaya dan Sultan Banten, ada sungai besar di sebelah utara desa. Pangeran Adiwijaya lalu mandi di sungai itu, di sebelah bukit dekat jalan dari utara. Pada saat itu, ada pasukan Kumpeni yang baru saja mengejar Tumenggung Singorano. Yang dikejar sudah menghilang karena tujuannya memang hanya mengganggu pasukan Kumpeni. Pasukan Kumpeni lalu kembali lagi ke markas. Letnan Kulman membawa 30 dragonder dan 150 serdadu Bugis Bali di bawah pimpinan Kapitan Troy. Sejumlah 200 prajurit Jawa ikut serta dipimpin 5 mantri. Kapitan Kumpeni Islam Tan Troy di jalan menorek bertemu seorang kakek-kakek yang dari arah barat berlari kencang. Si kakek dihentikan dan ditanya, "Hei, berhentilah. Dari mana kamu? Mengapa engkau berlari?" tanya Kapitan Tan Troy. Kakek tua menjawab, "Dari Kali Abu akan mengungsi. Tempat saya diduduki Pangeran Adiwijaya yang datang dari timur bersama Sultan Banten." Para opsir mengerubungi kakek dan bertanya, "Ada berapa banyak pasukannya?" Kakek menjawab, "Tidak banyak, hanya 300 prajuritnya, yang banyak berada di Gowong." Kapitan Tan Troy membawa pasukannya mendekati markas Pangeran Adiwijaya secara sembunyi-sembunyi. Diupayakan jangan sampai terlihat. Kalau hendak memukul tambur tanda perang, nanti saja kalau sudah dekat sekali dengan musuh. Ketika mereka sampai di beloan jalan menuju desa, terlihat oleh perawat kuda. Si tukang kuda berteriak, pasukan Kumpeni segera menabuh tambur, dan seketika markas Pangeran Adiwijaya geger. Sang pangeran yang sedang mandi tergesa-gesa ke darat bersama selir Mbok Ajeng Gondosari. Kumpeni tak mengetahui dan asal menembak saja. Siapapun yang terlihat ditembak dengan ngawur. Pangeran hendak menghadapi musuh, segera naik kuda. Tetapi ketika akan mengambil tombak, ternyata tombaknya tidak ada. Lalu segera memacu kudanya. Selir Mbok Ajeng Gondosari berteriak memanggil-manggil. Pangeran kembali lagi untuk menjemputnya. Letnan Kulman dan seorang kadet serdadu Belanda mendengar teriakan itu. Lalu segera mendatangi. Seorang prajurit magang Belanda menebas dengan pedang mengenai samping leher pangeran. Pangeran mencoba menaikkan sang selir ke atas kuda. Para kadet serdadu Belanda menyerang lagi dengan pedang. Sang pangeran kecapean dan roboh. Pangeran Adiwijaya gugur. Sultan Banten datang untuk menolong dengan 25 prajurit mengamuk menerjang pasukan Kumpeni. Kapitan Troy menghadang Sultan Banten. 4 prajurit Sultan Banten tewas. Sultan Banten lalu mundur ke selatan desa. Beberapa saat kemudian, Sultan Banten membawa pasukan menyerang lagi, tetapi berhasil ditahan pasukan Kumpeni. Jenazah Pangeran Adiwijaya tak berhasil direbut. Serdadu magang Belanda kemudian memenggal kepala Pangeran Adiwijaya. Selir Mbok Ajeng Gondosari ditawan. Pasukan Kumpeni lalu bubar dan kembali ke markas di Trayem. Sementara itu, sisa pasukan Pangeran Adiwijaya dan pasukan Sultan Banten terus memburu hendak merebut kepala sang pangeran, tetapi tanpa hasil. Setelah sampai di seberang sungai, yang mengejar kembali. Letnan Kulman dan Kapitan Troy sudah sampai di markas Trayem dan melapor bahwa Pangeran Adiwijaya tewas dan selirnya ditawan. Mayor Sakeber lalu mengundang para bupati untuk memberi kesaksian. Para Tumenggung sudah datang. Tumenggung Wiradikta, Surajenggolo, dan Rojoniti. Kepala yang berada di dalam nampan disuruh memeriksa. Apakah benar itu Pangeran Adiwijaya? Kain putih penutup dibuka. Bersamaan para bupati tertegun. Air mata mengalir dari mata Tumenggung Wiradikta dan kawan-kawannya. Semua bupati yang menyaksikan menangis terseduh-seduh.
Dengan tersendat mereka berkata bahwa itu benar Pangeran Adrijoyo. Mayor Sakeber segera mengutus mantri mengirim surat ke Semarang. Dikawal 12 dragonder beserta 50 prajurit berkuda, 7 mantri berangkat ke Semarang. Sesampai di Semarang, utusan menyerahkan surat dan kepala sang pangeran. Setelah diterima, utusan lalu kembali dengan membawa perintah dari Semarang. Mayor Sakeber segera memanggil Kapten Bagrak dan Tumenggung Arung Pinang untuk berkumpul di Trayem. Utusan dari Semarang membawa perintah bahwa Letnan Kulman diangkat menjadi kapten. Kadet Serdadu Belanda yang magang diangkat menjadi kurnet. Pasukan Kapitan Troy yang berpangkat kopral naik pangkat menjadi sersan. Yang sersan naik pangkat menjadi alperes. Kabar berita meninggalnya Pangeran Adiwijaya sudah tersebar. Adipati Suryonagoro memberitahu kepada Pangeran Mangkunagoro bahwa sang paman gugur dalam perang di Kaliabu. Ketika mendengar berita itu, Pangeran Mangkunagoro segera menabuh tambur, mengerahkan prajurit hendak menyerang barisan kumpeni di Trayem. Namun banyak yang mencegah, karena kumpeni di markas Trayem saat itu sedang kuat. Di Trayem sedang berkumpul para komandan perang. Kapten Bagrak dan Tumenggung Arung Binang pun sudah berada di Trayem dengan membawa pasukannya. Pangeran Mangkunagoro mengurungkan niatnya menyerang Trayem. Kemudian memerintahkan kepada Adipati Suryonagoro untuk mengganggu barisan Trayem dengan serangan berkala. Namun harus hati-hati, karena barisan Trayem jumlahnya ada ribuan prajurit. Sementara itu, Pangeran Purubaya sudah mendengar bahwa sang kakak gugur dalam perang di Kaliabu. Sangat bersedih Pangeran Purubaya. Pasukannya kemudian dibawa mundur ke timur Sungai Progo.